jadi jagoan pemirsa, kita akan teruskan lagi di permainan kita di TTS Teka Teki Suli. Kita nonton film biasanya di... dibikini. Anda nonton film kalau nggak dibikini filmnya apa yang Anda tonton? Ya kalau nama dibikin. Anda pikir itu pembuat-pembuat film itu membuat film untuk siapa? Untuk penonton. Makanya Anda nonton film ya dibikinin sama pembuat film. Menurut Bapak bikin film tuh kayak bikin mie instan Pak 10 menit jadi. Oh nggak bisa, ya 20 menit dong. Takutnya belum mateng ya. Kata dibikinin itu kan biasanya permintaan dulu kan, betul kan? Baru buat dibikinin kan. Misalnya gitu. Kayak saya pesen tahu bulat, baru dibikinin Pak. Sekarang saya mau nonton narsis, film. Narsis, narsis. Apaan sih? Tahu bulat? Ini onde-onde. Coba, onde-onde. Oh nggak ada wijennya. Jatuh, tadi Pak jatuh tuh, di bawah. Sama aja kan kayak ini, aku dibikinin rumah dong sama mama. Permintaan aku. Kan? Enggak, belum tentu. Permintaan kan dibikinin belum rumah kan? Bisa jadi kejutan, aku ulang tahun tiba-tiba aku dibikinin rumah. Iya maksudnya dibikinin setelah ada permintaan. Belum tentu. Surprise, iya kan ada yang minta orang tadi yang minta. Entah orang tua, entah pacar, siapa aja kan. Eh, tapi siapa? Kan aku gak minta, mama aku aja bikinin. Saya, Anda pikir bikin film itu gak ada yang minta. Loh, minta yang punya modal, tolong saya bikin film ini dong. Oke, kita ambil konsep sederhananya aja Pak, biar gak terlalu ribet ya. Kita datang ke bioskop, kita ngantri, pas duduk. Mas, bentar ya mas, filmnya lagi dibikin. Logis gak? Logis gak? Nih, saya tanya. Sudah beli tiket, duduk bioskop, film udah beres. Jagung, makan. Mbak, kok belum dimulai? Bentar mas, filmnya lagi dibikin. Masih lama Pak. Ya, Anda pernah lihat film lagi dibikin dan ditungguin? Anda ini konyol ya. Ya terus. Anda nonton film, itu sudah ada judulnya belum? Udah. Sudah ada pemainnya belum? Sudah. Sudah diproduksi belum? Sudah. Nah, berarti dibikin. Itu sudah dibikin. Ya sudah. Masih ada dua soal lagi. Semangat, silakan tim. Satu aja lah. Satu Pak. Satu mendatar, kita lihat ada 6 kotak huruf N di kotak yang kedua. Pertanyaannya. Pedagang keliling yang dagangannya laris, pasti satu mendatar. Pasti in duit. Pasti ini. Kan dagangan laris sih Pak. Ini pasti ini duit bukan. Suka gitu kan Pak. Pedagang keliling yang dagangannya laris pasti in duit. Apakah itu jawabannya? Oh salah. Tim B silakan. Silakan calon dong. Oke Pak. Belum pernah kami siakin ini. Pedagang keliling yang dagangannya laris pasti... ngider. Ngider. Pasti ngider. Orang abis ngider, ngider lagi. Abis ngider, ngider lagi. Ngidernya gimana? Itu apa ngider? Pedagang keliling yang dagangannya laris pasti. Pasti. Ya, pastiin laba lu ya. Aduh, pastiin laba. Sarangnya banyak keliling laba nih. Baik, pedagang keliling yang dagangannya laris pastiin laba. Apakah itu jawabannya?
silakan. Pastinlah, Mbak. Jawabannya silakan. Pedagang keliling yang dagangannya laris, pasti Gendider. Ini dia. Pasti ya. Oh, berangkat nih banyak. Laris. Oh, enteng. Ya, bisa sih. Bapak tahu tukang mie dog-dog? Ini gerobaknya segede-gede nih, Pak, mie dog-dog. Ya, tahu. Ini baru berangkat apa nih? Hah? Ini baru berangkat nih. Oh, berangkat jam 3. Mundur dong, mundur biasanya. Udah, gak apa-apa, maju juga gak apa-apa. Bapak, beli nih. Nah. 400 bungkus. Saya cuma bawa 100. Ah, beli 100 deh kalau gitu. Susut. Habis nanti. Terus? Berat nih, masih berat. Waduh, Pak. Ya. Ganjelnya belum diambil. Berat. Oke, saya ambil. Pak, depannya tembok. Kan gerobaknya yang itu, Pak. Ini tembok, Bapak tadi. Gerobaknya yang itu. Nah, lu enteng. Pak, seumur-umur gak pernah lihat tukang mie, Pak. Mie dok-dok. Bang, jangan didorong. Yang ini tembok, Bang. Gerobak yang itu. Kan gak pernah, Pak. Ini buktinya nih, barusan. Seberapa berat sih perubahan berat dari dagangan laris, Pak? Tetap aja tanyain mereka. Satu, karena tadinya bawa nasi entah itu 5 kilo, entah 2 kilo, 3 kilo, mie segala macam. Pasti lebih berat daripada sebelumnya pasti lebih berat daripada setelah. Goreng-gorengan nih, Pak, yang dipikul, Pak. Minyaknya berkurang, bumbunya berkurang. Adonan gorengannya? Sayurnya berkurang. Adonan gorengannya habis. Gasnya juga berkurang. Tapi dia nambah duit, Pak. Duitnya mah dikantongin di sini, gak ditaruh gerobak. Tapi kan berat. Berat. Masa bawa duit lah. Orang bayarnya. Ada soalnya jawabannya. Yang terakhir. Enteng. Dan soal terakhir, siap-siap tangan di atas bel. Karena ini adalah soal rebutan. Rebutan. Siap-siap tangan di atas bel. Skornya tadi 100 dan 0. Ini poinnya 150. 150, oke. Okay. Soal rebutan kita ada 5 kotak, huruf E di kotak yang kedua dan pertanyaannya 5 kotak, adalah... huruf E kedua. Ya. Pertanyaannya. Foto berikut ini, untuk rebutan ya. Kita perhatikan foto berikut ini. Nah, Anda bisa lihat. Ini adalah senjata tradisional Jawa. Tahu. Itu disebut? 3! Oke, silakan tim B. Coba ada pencet, Pak, tim B. Tim B, silakan. Disebut jelas atau disebut keras? Keras. Nah, kalau keris lebih. Huruf kedua E. Iya, keras, jelas, bisa. Masih trauma. Keras. Kalau misalnya lembek, masa kerisnya begini? Enggak. Itu keris gini tadi bentuknya. Enggak, maksudnya, Pak, keris begini nih, didiriin jadi begini, Pak. Letoy. Foto tadi ya, Anda bisa lihat itu adalah senjata tradisional Jawa. Itu disebut? Keras. Keras. Atau tradisional Jawa, jelas. Dia bilang jelas, disebut dengan jelas. Iya, mending jelas. Jelas, oke. Tim B menjawab jelas, tim A. Tim A. Benar, Du. Gelap, baik. Tadi kan kabarnya tadi gelap, foto sudah ditayangkan, Anda bisa lihat tadi kan. Itu adalah senjata tradisional Jawa. Itu disebut apakah jelas, apakah gelap, atau mungkin jawaban yang lain. Kita lihat, ini dia jawabannya yang benar. Tim yang betul. Punya kita yang mana nih? Gua gak mau kecampur, punya yang dia nih. Ini punya saya ini. Oh iya boleh, Pak. Silakan. Gak usah sombong, lu pikirin tuh ginder. Ginder lu pikirin. Bodoh ah. Wes, ada apa nih? Ada perayaan. Udah jelas jawabannya benar. Oh iya, yang silakan. Sebelah tadi bilang apa? Gelap. Emang belum bayar listrik? Beli token dong. Calontang, kenapa sih harus pakai kacamata? Ah, karena saya nggak ngider. Nah, jawabannya paku. Bantu. Bapak bukannya bantuin, Fitri. Kalau ada yang nyalin saya, bilang saya lagi ngider ya. Ini punya siapa? Yang tadi saya simpen, Pak. Nggak boleh gitu dong.
Saya mau ngider dulu, Pak. Aku mau ngetes bedu. Bedu ini gambar binatang apa? Kermit, kermit, kermit. Eh, bisa ngelihat jelas. Iya. Mana? Gak dapet, ya tumpah. Cak, kalau dia nyimpan ini, mencuri... Wek. Oh, ngider. Wek. Oh, boleh dong, kan kita lagi senang-senang, Cak. Iya. Lagi selebrasi kita dong, Cak. Iya, silakan. Makan ini aja, makan mangga aja. Oh, gue gak mau berlebihan, aja. Biasa aja gue mah. Nah, mangganya, makan. Hele. Pak, itu kan punya saya, Pak. Ah, saya senang-senang sendiri, ya. Masuk mangga tulisannya N-nya di belakang, Pak. Manggan, Pak. Manggan, N-nya tuh di depan N, G, M, A, N, G, G, A, M, G, N, N, G, A, N. Tapi jawaban Anda yang terakhir benar atau enggak? Salah. Oh. Tim A skornya adalah 100, tim B juga 100, tapi... Wow. Skor masih kuat, sama ya. Sekarang berarti berimbang ya. Sama-sama punya kesempatan yang sama untuk memenangkan kuis-kuis ini. Tapi sekarang mereka harus menghadapi dulu. Ini adalah kuis di balik fakta. Fitri, ini ada kuis di balik fakta namanya. Iya, Cak. Saya akan membacakan sebuah pernyataan dan informasi. Oke. Anda hanya cukup menjawab benar atau salah. Beserta alasannya. Alasan tepat, jawaban tepat, alasan tepat 100 poin. Jawaban tepat, alasan salah dikurangi 100. Hah? Jawaban salah, alasan salah tidak mendapat nilai. Siap-siap tangan di atas bel ya. Kita kasih semangat untuk kedua tim. Ingat, saya hanya sekali membacakan pernyataannya. Benar atau salah, kucing adalah binatang berkaki empat yang unik. Kucing punya jumlah jari yang berbeda bagian depan dan bagian belakang. Yaitu 10 jari di depan dan 8 jari di belakang. Gak pernah jadi kucing sih. Ini gue pencetin tuh, kayak gini. Apa jawabannya nih? Pernyataannya benar, Pak. Alasannya? Karena Fitri kan dia pelihara kucing di rumah, Pak. Kaki depannya 4, 4, 4. Kanan 4, kiri 4. Jadi 8. Belakangnya 5, 5. Jadi 10. Totalnya 18. Nah, udah itu. Baik. Jawaban lu kayak jalan tol. Lurus. Oke, itu jawabannya benar karena kaki depannya tadi 8, depannya 8, jari 8, belakang depan 8. Depan belakang 10. Belakang 10. Enggak tutik. Depan belakang depan 8, jarinya. Belakang 10, kanan 9, kiri 9. Jadi berapa tuh? 18 tambah 8 tambah 10, 18. Tambah 9, 27. 27 tambah 9. Banyak 36. Amat. 36, Pak. Karena kan 36. Cari 36. Depan, belakang, kanan, kiri. Nih, depan 8. Belakang 10. 18. 18. Kanan 9. Kiri 9. 18 tambah 18. 36. 36, Pak. Canggih, Bedu. Itu ngapa sih, Du? Jari kucing. Kenapa bisa 18? 8. Dihitung dari... Belakang 10. Kiri 9, kanan 9. Maaf. Iya, Pak. Itu ada kucing lihat bingung. Itu, Pak. Tahu kalau diomongin dan dia bingung dengan pola berpikir. 36, Pak. Baik, kita kunci. Jawabannya adalah benar. Alasannya seperti itu. Kita kunci jawaban tim A. Dan sekarang tim B. Kita jawabannya salah. Alasannya? Jumlahnya sama. Gak mungkin lah masa jari belakang sama jari belakang beda. Depan. Beda. Depan salah. Belakang rapat, Pak. Sama dong jumlahnya. Sama. Salah karena jumlah harusnya jari depan dan belakang sama. Adalah sama. Depan sama kaki belakang. Kita kunci sama. Jawaban tim B. Saya gak pernah ngitung kaki kucing, cuman janji saya setelah ini saya akan ngitung. Baik. Tim A menjawab benar, tim B menjawab salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Nah.
Pak, request hokinya bagus juga, Pak. Alasannya? Nggak nambah nilai, ngurangin ya, nilai. Salah, jawaban yang tepat salah. Saya bacakan pernyataannya. Kucing adalah binatang berkaki empat yang unik. Kucing punya jumlah jari yang berbeda bagian depan dan bagian belakang. Yaitu 10 jari di depan dan 8 jari di belakang. Jawabannya adalah salah karena jari kucing tidak berada di bagian depan atau belakang, tapi di bagian bawah. Benar dong, masa kucingnya di sini kakinya? Bapak pedang lebih, kucing begini pasti kasih ikan ini. Tetep aja. Nih saya tanya, kalau Anda bisa salto, apa berarti Anda bagian kakinya di atas? Tetap enggak, manusia itu bagian kaki di bawah, kepala di atas. Kucing tidak akan merubah depan. Bagian. Kucing kakinya di depan. Ada kucing enggak sih? Coba aja diperagakan bisa kok. Nah, coba. Ini bedu nih kucing nih. Angora nih. Peragakan. Angora. Kebagusan bar angora kucing kampung aja lah. Kucing garong, kucing garong. Kucing kampung. Kucing kampung. Ambil bawah dong. Nih contoh nih. Nih. Kucing yang Anda harus tahu. Kaki ada di bagian bawah. Jadi kalau bagian depan adalah kepala, bagian belakang ekor. Kan tadi disebutkannya jari. Jarinya di bagian bawah. Karena kakinya di bawah, masa jarinya di atas? Nih, kalau kakinya di bawah, jarinya di atas, mau garuk-garuk, ambil jari dulu dong. Udah, kamu udah. Ingin tahu? Anda ingin tahu alasannya? Ini dia, di balik fakta. Ingin tahu alasannya? Inilah di balik fakta. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Bahkan, sudah dipelihara dari zaman Mesir kuno. Miau, miau, miau. Itulah suara kucing. Apakah pernah Anda menghitung jari kucing? Atau kalian hanya pernah makan nasi kucing? Wow, itu sepertinya enak. Tahukah Anda, kucing memiliki jumlah jari yang berbeda antara jari kaki depan dan jari kaki belakang. Mari kita hitung. Ternyata, ada 5 jari di kaki depan kucing. Dan ada 4 jari di kaki belakang kucing. Oh, ternyata berbeda. Tapi jika kita berbicara tentang bagian kucing, ternyata kaki kucing itu berada di bagian bawah. Bagian bawah. Otomatis jarinya juga di bagian bawah. Bukan berada di bagian depan atau bagian belakang. Jadi jawabannya salah. Jari kucing tidak berada di bagian depan atau bagian muka. Dan jari kucing tidak berada di bagian belakang atau ekor kucing. Melainkan di bagian bawah kucing. Mikir. Sekian faktanya. Selamat. Kepintaran Anda bertambah. Selamat. Kepintaran Anda bertambah. Dan ini juga dianggap kepintaran nambah kita. Oh iya dong. Ini ilmu pengetahuan buat kita. Tapi yang jelas sebentar. Selamat. Tapi selama ini Anda tahu nggak jari kucing kakinya enggak. Itu beda. Itunya bermanfaat. Itunya betul. Bermanfaat, cuman kucing ternyata kakinya di bawah. Nih saya kasih. Kita baru menyadarinya loh, Pak. Kucingnya bukan di depan atau di belakang, apa itu? Wow. Wow, pengetahuan ini sekali buat kita ya. Tapi kan jarinya saya baru tahu loh, Pak, jari kucing depan belakang beda. Berarti ilmu Anda bertambah. Makasih loh. Besok, tapi kali-kali Pak tanya jari-jari motor sekalian, Pak. Kenapa cuma jari-jari motor? Pak. Oke, kita akan bacakan skor terakhir. Siapakah yang memenangkan kuis di episode kali ini? Tim A berhasil mengumpulkan 100 dan tim B minus 100. Dan berarti kuis malam ini dimenangkan oleh tim A. Yeay! Dan tim A berhak membawa pulang hadiah apa? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah kamera 360 yang dipersembahkan oleh Kocak, kamera yang selalu gagal fokus karena banyak masalah. Silahkan bawa pulang. Beneran nih, kamera 360 bisa buat selfie. Ambil. Bisa dibuka selfie. Nih. Ambil. Dibuka di sini? Buka di sini, ntar aja abis maghrib bukanya. Sekarang. Ayo kita buka.
Iya. Nah, lo. Nah, ukur lo apaan? 360-nya di mana, Pak? Kamera 360. 360. Itu kamera. Astagfirullahaladzim. Kamera ini, tiga ini harganya 60. Tiga kamera ini 60 ribu. Satu 20 ribuan buat ini, Pak. Iya. 360. Betul. Dibohongin. Dibohongin. Pak, saya 10 ribu ini begini. Iya, betul. Untuk membuktikan kalau kita tidak memberikan gambar yang bohong ya Pak. Ini dia tadi seperti yang kita sudah janjikan. Gimana silakan bohong, Bung 360 Alex. 360 begini, tiga kemahalan 10 ribu ini mah tiga. Gak dilihat nih, silakan Bung Alex. Mana? Tuh. Ya, tadi tadi terlalu di zoom tadi. Ini di kameranya. Tadi oh, cocok diliatin gak? Yang cocok bawah. Gak? Oh pas banget. Kamera 3, 60 ribu. Ih, oke, selamat gitu. Untuk kita. Buat kamu dua aja deh. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah ada 500 ribu. Kalau ini beneran bagi Anda yang menjawab paling cepat dan tepat. Tadi ada 5 kotak jawabannya huruf ke-5 S. Salah satu kota yang terkenal di Perancis pasti titik-titik. Anda bisa lihat di Instagram kita @wb_net. Nah, selamat untuk Anda yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat. Jangan lupa kirimkan video Anda berupa pertanyaan, jawaban, dan alasan dari soal-soal TTS. Kirimkan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Jangan lupa dikirimkannya. Rekamnya seperti ini, jangan berdiri. Nanti kirimkan kalau video Anda ditayangkan, Anda mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari UNAS dan SCI Ahmad Dahlan.